Semuanya, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau bahas lagi nih tentang Shopee Affiliate. Buat teman-teman yang bingung gimana langkah selanjutnya setelah keterima di Shopee Affiliate, jangan khawatir, aku akan jelasin video ini dengan singkat dan yang pastinya mudah dipahami. Yuk, jangan lupa subscribe dulu channel aku dan like video ini. Dan simak baik-baik video ini. Enjoy. Lanjut aja. Aku mau share screen dulu. Oke, kita mulai dulu dari dashboard. Kita lihat di sini ada 135 orang yang klik dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Nah, untuk konversinya itu berarti ada 6 yang check out gitu. Di sini ini kita bisa klik nih, yang kliknya tuh tinggi. Terus di sini nih yang order paling banyak itu order hingga 336.000 pada tanggal 30 nih, 267. Lalu di sini ada komisi yang kita dapatkan. Komisi ini bisa kita lihat juga di sini, teman-teman. Di sini ada yang check out tanggal 29 18.000, tanggal 30 ada 267.900. Tapi yang kebaca cuma yang ini, karena Shopee-nya itu jenis apa? Mall Star atau Star Seller atau bukan ketiganya gitu ya. Kita lihat di conversion report di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, tuh ada yang check out kan. Ini tanggal 1 bulan 9. Ada yang check out 25.000, 7.000, 5.250, Roma Malkis, Permen Yupi. Ini, nah, untuk memastikan ini Star Seller atau bukan, ini kan aku share Netflix ya di Twitter, terus dia klik. Nah, tadi dia check out-nya bukan yang Netflix tapi yang lain. Itu tetap masuk ke komisi, tapi kita lihat dulu nih. Tuh ada yang check out guys nih. Nah, di tanggal 1 ini lumayan banyak nih teman-teman yang check out. Terelie. Jadi aku tuh share link buku Terelie di Twitter dan ternyata banyak yang tertarik nih. Kalau teman-teman mau lihat Twitter aku, 12 orang yang tertarik. Nah, ini dia. Dia itu Star Seller bukan. Nah, ini bukan nih teman-teman. Jadi nggak masuk ke komisi kita kalau kayak gini. Selanjutnya kita cek lagi yang lainnya. Mana ya? Kalau diklik report tentang Vector Lab benang yang banyak ya. Terus kalau konversi reportnya kita lihat yang klik di Terelie. Pada check out Terelie nggak nih? Oh, enggak, teman-teman, ternyata ada yang check out mindset, ada yang check out tas. Coba kita lihat tasnya, ini Star Seller bukan? Sayang sekali ini bukan, ini memang ke komisi. Oh my god. Oke, selanjutnya kita cek yang tas nih. Alhamdulillah Star Seller guys, jadi aku dapat komisi dong. Terus kita cek lagi nih yang tas hewan. Star Seller, alhamdulillah. Oke, lanjut kita cek lagi nih yang skin Aqua UV, Star Seller. Terus kita cek lagi yang Wardah, kita cek lagi yang Innisfree. Shopee mulu guys, dia tuh klik yang bagian Terelie tapi dia check out yang Innisfree. Lumayan nih yang dapat komisi 3.900, 2.000, 1.000, 1.000, 4.000, 2.000, 1.000. Ya lumayan lah ya kalau misalkan sehari buat nambahin uang jajan. Terus ada, ih lumayan banget gak sih? Banyak banget lagi ini orang check out-nya. Oh my god, thank you so much yang check out. Makasih yang check out. Ya ampun, teman-teman kalau mau check out jangan lupa pakai link aku ya. Promosikan jadinya. Oke. Tuh, jadi aku tuh dapat 10.000 di sini nih. Padahal harusnya banyak gak sih? Coba kita hitung. 5.000, 2.000, 4.000, 7.000 tambah 2.000, 6.000, cuma kebagian 10.000 karena ada maksimalnya. Jadi satu klik itu maksimal itu 10.000. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kita dapat komisinya itu sebenarnya lebih dari 10.000, bakal kehitung cuma 10.000 kayak gitu. Yang klik reward kita lihat lagi lebih detail. Ini ada yang jam 17.58, 16.32. Indonesia ini ada ininya juga ya, negaranya teman-teman. Gini loh, jadi kalau kita nggak custom link
ini akan tertulis produk dan kita nggak tahu dia klik yang mana, klik link yang mana yang kita kasih. Sebenarnya bisa aja kita share link tapi nggak kebaca gitu. Enakan custom sih sebenarnya, kita custom ya, kita coba-coba produk offer, terus kita cari di sini yang ongoing nih, tertarik yang mana nih, kira-kira yang kira-kira bakal orang klik itu yang mana ya. Oke, boleh pensilalis. Nah ini kita copy, terus kita kembali lagi ke sini, klik custom link, paste. Nah sebelum produk ini kita ketikkan universal strip link slice produk dan seterusnya. Terus example link, misalkan ini tadi namanya eyeliner Avione. Nah di sini kita boleh pakai huruf kapital brown liner gitu ya. Terus tag link duanya kita mau share di mana nih teman-teman, misalkan di Instagram atau di Twitter, boleh kita share di Twitter aja. Apalagi kan udah 99 birthday sale, kita tulis eventnya di Shopee 99 birthday sale, terus get link, dapatlah link ini, lalu kita cari di Twitter yang lagi cari brown liner. Siapa yang mau cari brown liner? Oke, orang Inggris semua, jadi kita langsung aja cari pensil alis. Kalau pakai pensil alis, kalau nggak lipetin apa ya? Pensil alis gue pun soalnya ntar pikir bisa jadi hantu. Gini kan? Enggak, kita cari yang mau beli aja. Nih ya, kan dia kan kayak insecure gitu kan. Coba merek Avion kak, gitu. Kayak basa-basi aja. Siapa tahu cocok. Nih, itu. Langsung aja kita balas. Nanti kan kita nggak tahu nih, ada siapa aja yang cocok atau siapa aja yang kayak struk gitu loh. Terus ini ada hadiah gratis juga kan. Lagi ada hadiah gratis. Aduh. Oke. Bisa kita gedein biar orang-orang tuh kayak lebih tertarik gitu. Langsung dia bales. Cari lagi orang-orangnya. Siapa nih yang cari? Ada gitu ya, beli stiker hadiah pensil alis, beneran bingung. Bagus kelihatan natural pakai apa? Avion kak. Avion kak. Rem. Set. Dah, gitu deh. Kita lanjut aja sekarang. Udah kan, sekarang udah bisa. Gimana caranya custom link. Terus di sini kita ada produk offer, brand offer. Nah, brand offer ini fungsinya, jadi kalau misalkan kita menawarkan produk di dalam brand itu udah termasuk, misalkan kita copy nih ini, terus kita share, terus orang itu beli produk di dalamnya. Nah, itu tuh udah termasuk ada komisi brand, ada komisi produk. Nah, kayak gitu guys. Jadi, udah ngerti kan sekarang gimana caranya? Oke, sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi tentang Shopee Affiliate atau tentang lainnya, boleh banget. Atau nggak, chat di Instagram aku juga boleh. Untuk fast respon ya. Oke, segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye guys.